Tidak ada istilahnya orang yang berbagi itu akan jatuh miskin. Itu tidak ada sejarahnya. Saya pernah berkeliling di Pulau Lombok dan menemukan lebih dari 200 anak-anak dalam keadaan terlantar. Akhirnya kita sama-sama sepakat untuk membuat yayasan, yaitu yayasan yang dari sini. Tidak sangat tidak dipercaya awalnya, ini apa sih, lembaga apa sih ini gitu. Ya saya di yayasan tidak mungkin bisa survive sampai sekarang kalau kami tidak tangguh.